Assalamualaikum, halo malu kidum. Semua dan balik lagi di channel Happy Gaming Channel. Ya gak jelas kebersama yang nyelesain video kali ini. Yeh, gua lanjut lagi untuk main game Monkey King Arena Virus ya lagi teman-teman semua. Ini gua record beberapa jam setelah maintain. Tentunya pada video kemarin itu kan setelah maintain. Ini beberapa jam setelah maintain gua baru sadar pas tadi gua ngeklaim hadiah lari juda ini. Gua kan biasa lah, gua kan terlalu hebat dalam menebak event lari juda ini. Jadi wajar kalau gua menang 3 kali begini. Nah, gua menang nih 3 kali. Masuklah ke email kan. Jebret. Pas masuk ke email lu tahu gua dapat 20.000 diamond. Dan lu lihat diamond gua tadinya tuh berapa ribu di bawah goceng kan. Jadi 24.000. Gila banget sih cuy, dan itu gua baru tahu dan gua baru ngeh. Kalau itu tuh adalah kompensasi kembalian dari yang kemarin gue udah sempat bahas sih, itu kembalian dari ini nih dari ini kartu godlike poin ketiga, dimana poin godlike gue kan ungunya itu dikalinya jadi kali ini teman-teman, ingotnya itu dibalikin per level 800 ingot teman-teman, jadi total gue dapat 20.000 kurang lebih. Yang kalau tadi mana ya, tadi udah gue klaim soalnya. Ini mohon maaf nih, email gue banyakkan kupon-kupon judai. Sombong amat. Maklum jago menebak ini mah, tuh kan kupon judai lagi. Aduh, gak enak. Nah, lu lihat tuh emang gak gelap sih, udah gua ambil sih. Tuh, 19.200 dan poin saktenya 240.000. Ini jujur ya. Ini poin sekte 241.000 buat beli apa cuy. Sedangkan item sekte aja gak ada yang diupdate cok. Ini sumpah nih tolol sih. Lu lihat beli apa men. Beli item-item begini aja seminggu sekali juga 60.000 mah cukup lah. Lah ini 240.000 cok. Berarti beli ini aja gak sih cuy. Emang sih makan diamond sih. Cuman nantinya kalau lu ambil ini ya, lu tuh dapat statistik tambahan gitu loh nih. Coba kita cek di godlike ya. Kita cek misal kan dark kan gua yang ungu udah ambil semua nih. Misal gua ngambil berarti yang misal lah contoh sain. Misal yang ungunya gua ambil 2 aja nyari ini ya. Nyari apa namanya? Nyari aktivasi aja. Misal ini sama ini beli 2 lah gitu ya. Lu tuh dapat HP 4800, attack 600, VPP combatnya gak usah dihitung karena kan kita gak main sain atau gua gak main sain. Jadi bener gak? Dan BP naik sih harusnya. Coba kita cek ya. Dan kita ambil ya, coba ya. Kartu Supreme dan kartu Manjuis ya. Supreme dan Manjuis ya. Coba kita cek ya. Coba kita beli dia di sain. Manjuis beli 1. Coba ya. Dan Supreme. Mana tadi? Ini ya. Supreme. Ah, nice. Berarti kalau udah dibeli checklist dong. Dia nggak bisa dibeli lagi dong minggu depan gitu dong. Aktivasi. Bener cuy. Nambah 1 juta CP. Agak bohong. Nyoba lagi nih ya. Lucky Spirit Gauchulhan. Lucky Spirit Gauchulhan. Coba ya. Lucky Spirit Gauchulhan. Nambah 1 juta men. CP-nya kagak bohong gua. Lao Spirit. Ini dia Gao Spirit kita ambil sama Lucky Spirit sama Gauchulhan ya. Nih coba ya aktivasi ya. Lu lihat nambah CP-nya 1 juta beneran cuy, kagak bohong. 1 juta. Wah. Wah, oke sih. Berarti mending beli ini ya. Kayaknya iya deh. Jadi lebih baik beli beginian deh. Buat nambahin CP, buat nambahin statistik karakter kita juga, cuy. Lebih tepatnya ngegantiin sih. Ngegantiin yang kemarin sih. Yang kemarin itu kan itu hitungannya sama sih. Coba beli yang ini juga ya. Beli yang apa namanya? Beli yang immortal. Coba kita cek ya, nambah enggak?
Ini immortalnya juga bisa nih, centang. Aktivasi. Buset bener cok, 1 juta men. Aktivasi. Gelo. Nah, nambah cok. Ini gue makin penasaran. Eh, beli lagi cuy. Sudana Dragon Lily. Coba beli lagi, beli lagi. Beli lagi Sudana dan Dragon Lily. Dragon Lily Sudana. Wah, ini sih saran gua ya. Kalau CP lu mau cepet juga, itu lu mending borong semua deh. 1M lagi. Sumpah, saran gua ya, lu kayaknya lu beli semua deh. Bener gak sih coy, apa rugi jatuhnya cuy? Cuman jatuhnya ya sama aja sih, cuman CP lu lebih naik dari sebelumnya. Nih misal beli mana ya? Green Lion, White Elephant. Misal ya. Naik lo sumpah lo 1 juta lo. Kagak bohong gua anjing. Beneran. Wah, bener cuy. Ini kayaknya diamond atau ingot lu dibalikin tuh buat buat main ke sini deh. Buat mainin ke godlike deh, buat dapetin apa namanya aktivasi galeri godlike deh, sumpah. Ini sih wajib borong semua dong. Gua tinggal 1 2 3 4 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tinggal 12 lagi. 12 kali 800 8000 tambah 9600 9600 ingot lagi, teman-teman. Jadi kalau hitung-hitungan ya, berarti kurang lebih emang diamond atau ingot lu dibalikin itu buat ngeborong godlike soang sih. Ya menurut gua lumayan lumayan keangkat sih secara CP. Intinya mah sama, cu. Kan kemarin kita ngupgrade bintang, CP-nya nambah. Sekarang bintangnya diilangin buat dibeliin semua kartu godlike. Teman-teman, intinya sih begitu sih kalau yang bisa gua tangkep ya. Menurut kalian bagaimana? Lebih baik beli semua atau lebih baik ingotnya ditimbun aja sampai nanti keluar item yang lebih berguna? Ketik di kolom komentar kalau menurut kalian setelah maintain ini. Dan gua coba untuk gacha setelah maintain, apakah hoki, apakah red langsung merah itu nyata padahal kemarin gua baru dapat merah. Oke. Ini gua gachanya besok ya. Untuk ini besok kan, ini gua upload juga kapan enggak tahu ya. Pokoknya hari esoknya lah. Ini kan gua baru 9 jaring. Di situ tuh lu lihat tuh yang gambar daunnya. Itu kan 87 per 100. Itu kalau udah 100 per 100, itu gacanya yang ini, teman-teman. Rate-nya tuh berubah. Rate-nya jadi rate lucky hit 20% kalau gua hoki, gua dapat gear merah, teman-teman. Jadi ya, jadi besok tungguin besok gua semoga aja dapat gear merah. Teman-teman, oke, kita gacha. Kita testing gacha setelah maintain. Oke, Black Mortal, White Mice. Betul. Kok kayak lebih cepet banget dah. Oh, gue baru inget. Ini fitur helper. Supaya ini keangkat banget kalau lu lagi mau nge-push story sih. Nih, fitur helper ini itu mempercepat semua fitur di dalam game ini. Kagak bohong. Nih lu lihat pergerakannya. Tuh, cepat banget kan? Tuh. Tuh. Nih gua kurangin ke 1. Jadi normal. Nih. Aduh, nih. Tuh. Tuh, dan ini berlaku buat semua fitur. Jadi kalau lu mau push story atau push sketsa nih, ini kan lumayan males nih. Nih, push sketsa ini kan. Nih, nih push sketsa ini kan lumayan PR nih, lumayan males. Kalian bisa gunakan push kali 10, teman-teman. Itu enak banget, cok. Ini gua kali 10 aja. Kali aja dengan teori kali 10, gacha lebih hoki, cok. Bisa ini langsung merah. Apa ini, cok? Bisa gila anjing. Ya udah, satu-satu. Aduh. Kayaknya enggak hoki dah. Hai. Ini kalau udah kayak gini ya, gacha wishlist nggak nyangkut, udah nggak usah gacha fitur lain, teman-teman. Itu biasanya basi, burik, teman-teman. Serius, gua ngomong. Misal lu gachanya itu buruk, lu jangan coba-coba gacha di fitur lain. Itu biasanya kemungkinan burik,
percaya sama gue. Jadi mending skip aja, ada bener keputusan gue untuk gacha besok aja. Coba gue tes arena setelah maintain, coba. Aduh anjir, digaskan gue ke 20 cok. Lawan siapa ya? Alah cok, ini mah susah-susah. Emang kayaknya gue pantas di 20 dah. Lu lihat 213 itu, siapa namanya, Demon. Lu lihat bisa nomor 7 loh. Sedangkan yang lain ada yang 250, 225 loh. Tuh ya, 220, banyak banget ya. Berarti Demon emang lumayan kuat sih. Emang kuat sih. Kalau lu bisa mainin GWR gila sih nih. Lu gua lawan 163. Lu lihat. Anjirnya emang jadi cepat banget sih match-nya, anjing banget sih. Anjir cepat banget, cuy. Dan lu lihat GWR tuh bantai-bantai, cuy. Anjing jadi cepat banget, cuy. Match apa ini? Kayak gua menang. Kayaknya gua menang. Apakah setelah maintain dan balancing talenta Erlang gue bisa menang lawan Demong? Kayaknya iya.